Terkuak, Fuji sempat minta putus dari Tarik Halilintar, akui tak kuat dengan tuntutan netizen. Selalu terlihat mesra di hadapan media ternyata tak membuat hubungan Fuji dan Tarik Halilintar selalu mulus. Pasalnya, baru-baru ini Fuji beberkan bagaimana hubungannya dengan Tarik Halilintar. Bahkan, Fuji sempat meminta putus dari Tarik Halilintar. Diakui Fuji, ia merasa sangat insecure saat dirinya berpacaran dengan Tarik Halilintar. Hal tersebut Fuji rasakan saat awal-awal pacaran dengan adik Atta Halilintar. Rasa insecure yang hadir itu ternyata berasal dari komentar-komentar netizen. Sehingga keluarlah dari mulutnya kata-kata bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Tarik. Kejadian itu bermula lantaran Fuji tak tahan dengan segala tuntutan netizen. Hal itu terungkap saat ia dan Tarik bermain game fitnah atau fakta bersama Feni Rose. Saat itu, Feni Rose bertanya terkait kebenaran isu bahwa Fuji pernah minta putus dari Tarik. Fitnah atau fakta Fuji, bahwa semenjak pacaran sama Tarik membuat kamu overthinking. Karena banyak banget sorotan dan tekanan dari netizen. Makanya kamu sering berantem dan bahkan pernah minta break, tanya Feni Rose pada Fuji. Secara terang-terangan, Fuji menyebut jika hal itu benar adanya. Fakta? Jawab Fuji sambil melempar senyum ke arah Tarik, dilansir Tribun Style dari YouTube Trans TV Official pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Fuji lantas menceritakan pengalaman tak mengenakannya gegara sering dituntut jadi sempurna oleh netizen. Adik ipar Vanessa Angel itu awalnya cuek, namun lama-kelamaan ia tak tahan hingga kerap merasa insecure. Awalnya enggak, tapi karena komentar netizen dikte-dikte gitu, Fuji kayak gitu, Fuji jangan gitu. Kayaknya aku kurang banget, beber Fuji. Saking seringnya merasa insecure, Fuji mengakui hal itu membuatnya kerap bertengkar dengan Tarik. Aku ngerasa insecure sih, kok kayaknya aku kurang banget nih. Jadi sering berantem, tambah Fuji. Tapi sekarang udah mending belum sih, tanya Feni Rose. Udah semenjak aku matiin komentar, Instagram, tukas Fuji mengakhiri.